Okey, Buya Hamka, seorang tokoh kelahiran Indonesia, negara jiran kita, ataupun nama sebenar dia, Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Singkatan dia Hamka. Okey, Hamka ni lahir di Sumatera Barat, Indonesia. Kata-kata daripada rakyat Malaysia kenallah Pak Hamka ni. Sebab waktu saya duduk dekat Indonesia sekejap, saya duduk pun sekitar 5 bulan je, saya tak tahulah yang keseluruhan. Tapi sekadar yang sekejap tu saya nampak Pak Hamka ni lebih terkenal di Malaysia. Kini orang Malaysia lagi banyak cakap pasal Pak Hamka. Ada isu-isu ambil quote kata-kata Pak Hamka. Wallahualam lah, sebab saya duduk kat Indonesia pun tak lama. Jadi Buya Hamka, orang kata apa, saya boleh simpulkan sebagai seorang sastrawan, sebagai seorang tokoh ulama yang hebat, seorang pendakwa yang hebat dan juga seorang pemimpin masyarakat. Okey, yang pertama seorang sastrawan, penulis. Kita tengok banyak karya-karya Pak Hamka atau novel-novel Pak Hamka yang hebat, yang tersebar. Antaranya Tenggelamnya Kapal Vendwich, Merantau ke Delhi, Di Bawah Lindungan Kaabah dan banyak lagi novel-novel Pak Hamka. Dan kalau kita tengok, seni dakwah Pak Hamka waktu ketika itu dari sudut menulis novel sangat-sangat hebat. Kalau kita tengok Tenggelamnya Kapal Vendwich, dah ada movie dan filem ni pun sangat masyhur. Orang tengok kisah cinta antara Zainuddin dengan Hayati, sangat-sangat menginspirasikan. Tapi dari satu sudut, kita tengok Pak Hamka, dia ada asbab yang lebih besar dia menulis novel tu. Dan kalau kita tengok novel Tenggelamnya Kapal Vendwich, Pak Hamka mengkritik budaya Minang, kalau tak silap saya, yang menyusahkan orang nak berkahwin, cinta tu dipisahkan, terpisah kerana adat dan budaya. Sedangkan Islam lebih mudahlah berbanding daripada adat. Dan kalau kita tengok dalam cerita Tenggelamnya Kapal Vendwich ni, nama-nama watak tu pun ada something yang Pak Hamka nak sampaikan. Hayati, maksud Hayati dalam bahasa Arab kehidupan, meninggalkan Zainuddin. Dalam bahasa Melayu, Zainuddin maksud gemerlapan agama demi Aziz. Aziz, kemegahan. Kita tengok sini macam megah, kaya. Dan kalau kita tengok kehidupan, kalau meninggalkan gemerlapannya agama, cahaya agama, apa jadi pada Hayati? Sengsara. Hidup dengan Aziz sengsara. Kita tengok itulah daripada seni, nama-nama itulah. Dan banyak lagi lah novel-novel Pak Hamka yang hebat-hebat. Dan Pak Hamka, dia pernah ditegur oleh ayah dia. Apa, Haji Amrullah, seorang ulama besar juga. Dia ditegur oleh ayah dia. Apa ayah dia cakap pada Pak Hamka? Kamu ni Hamka, macam burung tiung. Suka cakap, suka tulis benda yang orang suka dengar. Tapi makna dia tak sampai. Atas kesedaran inilah Pak Hamka, dia mula menulis kitab Tafsir Al-Azhar, lepas tu Tasawuf Modern, banyak kitab-kitab agama yang lain Pak Hamka mula tulis. Pak Hamka seorang sastrawan. Okey, seterusnya, seorang ulama atau tokoh yang hebat. Pak Hamka ni, dia ni pendidikan dia lebih pada tradisional. Banyak menuntut ilmu dengan ayah dia. Tapi nak kata hebatnya dia, Universiti Al-Azhar Mesir bagi gelaran doktor pada dia. Dan universiti kita di Malaysia, UKM juga bagi gelaran doktor kepada Pak Hamka. Walhal dia, kita tengok pendidikan dia lebih kepada tradisional. Tapi hebatnya dia seorang ulama, seorang pendakwah yang hebat sehingga dipandang tinggi oleh masyarakat, diberi gelaran doktor. Bapak Hamka juga bergiat dalam Parti Masyumi, satu parti Islam di Indonesia, tapi tak adalah pegang jawatan tertinggi, menjawat presiden ke, timbalan presiden ke, tak adalah. Cuma Pak Hamka, dia aktif dalam Parti Masyumi. Pak Hamka juga dia ada pegang jawatan tertinggi lah dalam Majlis Ulama Indonesia.